Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa muwala Amma ba'd Semoga Allah Memudahkan kita untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah mudahkan kita untuk menghidupkan Ramadan dengan menjauhi maksiat dan dosa. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang ada di bulan Ramadan. Yang sebetulnya amalan ini juga ada di luar bulan Ramadan. Akan tapi setelah masuk bulan Ramadan dicontohkan oleh baginda Nabi Nabi bersemangat ibadah tersebut di bulan Ramadan yaitu iktikaf karena Nabi ada baginda Nabi kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan itu yugidu ahlahu membangunkan keluarganya yashuddu mi'zarahu menyinsingkan lengan baju maksudnya bersemangat Wuyuhi menghidupkan malamnya. Sebutkan baginda Nabi beriktikaf dan dilanjutkan istri beliau iktikaf. Iktikaf di masjid. Memang harus di masjid. Di, khususnya 10 akhir bulan Ramadan karena Nabi mencontohkannya. Biarpun sesungguhnya iktikaf kapan saja boleh. Biasanya dihubungkan dengan upaya harapan atau usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sebetulnya tidak hanya di tanggal-tanggal ganjil, bukan? Lailatul Qadar ada saja. Lailatul Qadar akan terbentang di sepanjang Ramadan. Bisa saja tanggal 1, 2, 3, hanya kebanyakan saja. Baik, kita bahas masalah itikaf dulu. Itikaf adalah sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Tentunya bagi wanita yang itikaf di masjid, <coughs> harus ada pertimbangan. Yang paling utama adalah kehormatan dan kemuliaannya jika masjidnya nyaman bagi dia dan terhormat maka bisa saja beritikaf apalagi di saat berangkatnya ditemani oleh suami tercinta oleh ayah tercinta saudara tercinta boleh itikaf di masjid nah yang perlu difahami adalah cara beritikaf cara beritikaf adalah ulama berbeda-beda pendapat Cuman kami beri yang paling mudah dan paling gampang yaitu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Anda bisa beritikaf di masjid bilan pun biarpun sesaat, sebentar. Sementara madhab lain mengatakan harus syarat puasa dan sehari semalam, oke. Okay. Itu madhab. Artinya Anda bisa memulai itikaf dari misalnya habis Isya sampai subuh. Atau siang hari, pagi sampai sore boleh dalam mata kita imam syafi'i ini kemudahan. dan anda mendapatkan kemuliaan etikaf itu. Kalau anda pengen ikut madhab yang berat tadi ya bagus, harus sehari semalam oke. Okay. Tapi itu semua dengan catatan ya, jangan sampai itikaf di rumah ada seorang istri yang perlu ditemani anda maaf anda. Mohon maaf ini. Ibadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Mungkin di rumah anda ada seorang istri yang dia sakit tidak temani anda etikaf, nginep di masjid anda boleh maksiat anda. Jadi ingat ibadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Oke, okay, etika. Kalau memang Anda benar-benar etika, ikut mazhab Syafi'i tadi, sejenak langsung keluar lagi. Dengan niat etika. Aku niat etika. Niat melakukan etika karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dengan hati. Khususnya di sebelum akhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan saat itikaf? Ya, membaca Al-Quran, melakukan sholat, dan seterusnya. berzikir. Berzikir. Ada orang yang perlu kami lihat saat ini Orang itu Yang dia punya kesibukan sehingga tidak bisa ke masjid Bagaimana dia? Allah maha kasih hai hamba Allah Selagi memang anda sudah punya ikatan dengan orang Ikatan kerja misalnya Sehingga menjadi sebab anda tidak bisa beriktikaf Ingat Jangan anda keluar dari pekerjaan anda Anda tetap menerima gaji Lalu anda etikaf Haram Islam tidak mengajarkan khianat atau Anda harus mencari nafkah. Dan tidak ada yang menggantikannya. Jika Anda tidak mencari nafkah, mungkin Anda tidak akan makan dan seterusnya. Atau Anda bekerja dengan orang, maka Anda tidak perlu iktikaf. Anda bisa mengganti dengan ibadah yang lainnya. Anda bisa mengganti dengan ibadah yang lainnya. Maka jadikanlah tempat kerjamu tempat iktikaf. Cuman iktikaf ini bukan iktikaf syar'i yang disebutkan. Iktikaf maksudnya jadikan tempatmu tempat ibadah. Bukan berarti etikaf diganti sini. Oh tidak. Sesuai dengan kerinduan Anda, Allah akan kasih. Misalnya Anda, ya Allah, aku pengen etikaf. Ibuku sakit, aku tidak bisa etikaf. Anda di rumah, tapi Anda kerinduan. Ada kerinduan dalam hati Anda untuk etikaf. Anda sudah mendapatkan pahala etikaf. Anda harus cari nafkah. Anda bekerja dengan orang ya Allah. Aku terlanjur ada ikatan kerja dengan orang. Masya Allah. Ini sampai anda bisa bisa. Aku tidak bisa etikaf ya Allah. Ya Allah. Aku pengen etikaf ya Allah. Benar ya Allah. Aku pengen etikaf buktikan bahwasanya Anda benar-benar ingin etikaf Apa yang Anda lakukan? Anda bekerja. Mungkin ada seorang security sambil menjaga zikir, baca selawat, zikir, salat. Jadi ke tempat Anda tempat ibadah. Ini Ramadan. Tempat bekerja Anda ada seorang sopir lakukan sepanjang perjalanan nyopir Anda berzikir. Jadikan mobil Anda tempat etikaf tapi ingat bukan etikaf syar'i tadi. Bukan iktikaf menurut syariat, semua menurut syariat harus ke masjid. Tapi ini untuk mendapatkan pahala, ngejar pahala. Seolah Allah tuh ada lapar, ya Allah, aku sebenarnya pengen ke masjid, tapi gak mampu. Ini loh buktinya saya serius, ya Allah, gitu. Seolah menunjukkan kalau kita serius dengan Allah. Allah maha kasih. Islam itu indah. Jangan jadikan Islam tidak indah. Nuhibbukum fillahi, kami cintai anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.